Baru lagi itulah satu video kemalangan seekor seladah ataupun Lamborghini Gallardo yang tiba-tiba datang daripada belakang merempuh kereta depan dekat jalan Kuala Lumpur sana. Okay, masa tu jalan jam, tiba-tiba Gallardo ni tiba-tiba rempuh, dirempuh Proton Perdana kerajaan masa tu, menyebabkan Proton Perdana tu terbalik, tayar duduk ke atas tempat 4. Dan satu lagi adalah Suzuki Swift, mujur lah motor, abang motor tu tak kena, rezeki dia kan Allah elak dia daripada terkena. Jadi kesan daripada kemalangan tu, ramailah yang spekulat, yang buat spekulasi, kata siapa owner dia kan, nak cari siapa owner dia. Dan ada viral juga satu video rakaman orang awam masa tu, dia pergi rakam pemandu Lamborghini masa tu, ada dua orang, dia dengan geng dia, dan dia bagi tazkirah sikit lah. Dan dia tanyalah, dia ingatkan dia lah owner kepada Lamborghini tu, tapi yang bawa kereta tu kata tu hanyalah kereta sewa. Tapi betul ke tak betul? Jadi saya cari dekat berita semua, dan saya jumpa satu IG dekat, IG nama dia Bulletin Malaysia. Dan dia ada cerita, ada plot twist sebenarnya. Sebenarnya adalah bukan kereta sewa, tapi kereta di bengkel. Jadi yang dua orang tu adalah pekerja bengkel sebenarnya. Jadi diorang test Lamborghini Gallardo ni, diorang bawa sampai 200 lebih kilometer, dan jadi tak sempat break, akhirnya rempuh kereta depan masa tu. Sebab ada jam kan, kita tak tahu, kadang-kadang jalan dekat KL ni tiba-tiba ada jam, kadang-kadang clear, kadang-kadang tak okay. Jadi korang boleh tengok kan daripada IG ni, dia letaklah gambar screenshot. Ada yang kata dalam conversation tu, dia kata budak bengkel yang bawa test, dia bagi tahu brake tak makan, naik 200 km/jam, brake saja tak done, tak sempat kalau tak drop gear. Dan satu lagi gambar screenshot perbualan, ada orang tanyalah, salam, ada orang WhatsApp cakap tu kereta awak yang accident tadi, ya ke? Ya, wassalam, tak ada rezeki, tapi orang bengkel yang bawa. Ini merujuk kepada perbualan dengan pemilik sebenar Lamborghini Gallardo tu. Okay, jadi dekat sini kita dah tahulah yang sebenarnya bukan kereta sewa, tapi kereta yang ada di bengkel. Boleh jadi owner ni dihantar dekat bengkel untuk buat servis ke, ataupun nak backy, buat maintenance lah. Jadi dekat sini yang kena bertanggungjawab penuh memang pekerja tu lah dua orang. Owner bengkel pun akan bertanggungjawab juga, sebab dia yang membenarkan, walaupun sedar tak sedar, di bawah seliaan pemilik bengkel tu kan. Sama ada owner Lamborghini ni nak saman ke, nak settle tepi, itu hal dia orang lah. Tapi kita doakan yang baik-baik je lah. Okay? Dan cuma saya nak beringat lah, kalau kita ni kan sebagai pekerja, mana-mana yang diamanahkan kepada kita untuk jaga hak milik orang, kalau kereta kan kena baik-baik kereta orang, kalau owner tak benar, tak izinkan untuk dites sesuka hati, tak bolehlah kita nak test. Sebab itu tanggungjawab kita untuk jaga kereta dia dan baik-baik kereta dia. Bukan sesajalah kita boleh test sesuka hati. Sama juga untuk diri saya, kadang-kadang saya test kereta review, saya kena double berhati-hati, lebih berhati-hati berbanding kereta saya sendiri. Jadi itu saja pesanan daripada saya. Semoga kita semua beringatlah, dekat atas jalan raya ni bukan kita seorang yang bawa kereta, orang lain pun ada. Jaga diri masing-masing semua, okey? Itu saja daripada saya, Takik Muhaimin. Terima kasih ya, tengok sampai habis. Bereh.